Halo Bapak Ibu Guru Hebat, salam bahagia selalu ya untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke ini ya, pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar untuk modul kelima untuk Merdeka Belajar. Ini modul terakhir ya dari modul Merdeka Belajar. Jadi tema hari ini adalah tema pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini menjadi poin penting juga ya, ini menjadi poin terakhir dari modul kelima, yaitu dari seri Merdeka Belajar. Untuk berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan video untuk modul berikutnya, yaitu kurikulum Merdeka. Nanti kita akan bahas juga sama-sama. Oke, langsung saja. Oh, sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum. Jadi kalau yang sudah, terima kasih banyak. Ayo kita langsung saja ke aplikasinya ya. Seperti biasa kita akan masuk ke ini ya, pelatihan mandiri, terus kemudian kita masuk ke Merdeka Belajar. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke modul terakhir mengenai modul Merdeka Mengajar ini ya. Jadi pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nanti di sini ada dua materi yang bisa kita lalui. Yang pertama itu soal bagaimana menuju pembelajaran yang selamat dan bahagia. Terus kemudian nanti ada sistem Among, kemudian Merdeka Belajar di abad 21. Kemudian nanti di bagian berikutnya. Jadi nanti kita harus lihat video ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita simak video pembelajaran ini. Ini menjadi pengantar bagi kita supaya sampai kepada sekali lagi pembelajaran yang menyelamatkan gitu ya, dan yang tentunya membahagiakan gitu. Jadi kita sekali lagi diajak atau kita didorong supaya apa? Supaya menjadikan murid kita memiliki atau menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan mereka. Jadi ini yang menjadi poin penting dalam keseruan video selamat dan bahagia ini. Kemudian berikutnya nanti sistem Among ini ya menjadi salah satu juga poin penting bagi kita. Jadi untuk menerapkan mindset kita sebagai Among, itu memang kita terlebih dahulu harus ini ya, menempatkan diri kita ya. Kalau metode Among itu berarti kita sekali lagi mengajak untuk apa yang menginternalisasikan. Jadi sistem Among ini dalam diri. Jadi Among itu lebih kepada kita menuntun begitu ya, atau sekali lagi membimbing. Kalau bahasa Jawa itu ngemong ya. Jadi ini menjadi kata-kata penting ya, sistem Among ini dalam filosofi pembelajaran Gajah Dewantara. Kemudian yang berikutnya ini sekali lagi berkaitan dengan ini ya, Merdeka Belajar di abad 21 ini. Jadi sekali lagi video ini secara keseluruhan mengajak kita untuk memahami bagaimana murid Merdeka Belajar ini mencapai kompetensi abad 21. Nanti kita akan lihat sama-sama kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan di abad 21 ini. Ya tentu sekali lagi semua terangkum nanti dalam profil pelajar Pancasila yang sama-sama nanti akan kita lanjutkan pembelajaran modul ini ya. Berikutnya nanti langsung akan diminta untuk ini mengerjakan latihan pemahaman, kemudian juga refleksi. Terus yang berikutnya ini ada menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Satu, membimbing murid untuk memperbaiki bangsa. Ini menjadi hal yang penting karena sekali lagi yang namanya peserta didik kita atau murid kita ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Kita diberi mandat atau diberi tugas khusus untuk mendampingi murid-murid kita, membimbing, mengemong murid-murid kita supaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang lebih baik, yang bangsa yang berkarakter begitu. Kemudian kita juga akan melihat soal ini ya, peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Kita tadi sudah singgung bahwa memang keluarga adalah tempat utama dan pertama dalam menanamkan karakter. Jadi ini kemudian akan kita lihat secara menyeluruh mengenai hubungan antara bagaimana sih kita secara bersama-sama melibatkan entah itu elemen keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mendampingi anak-anak supaya memang pendampingan anak-anak kita ini menjadi pendampingan yang berkesinambungan demi tumbuh dan berkembangnya murid kita secara maksimal. Nah, setelah selesai sekali lagi kita juga akan diminta untuk mengerjakan latihan pemahaman. Kemudian kita diminta untuk berefleksi. Ini pertanyaannya,
Kemudian setelah selesai, maka kita diminta untuk mengerjakan post-test seperti biasa. Jadi kita akan lihat untuk post-testnya, kita akan kerjakan sama-sama ya Bapak Ibu Guru ya. Untuk post-testnya, kita coba akan bahas mulai dari pertanyaan pertama. Dalam menilai pemahaman murid, mendidik sebaiknya A. menggunakan alat pengukur lalu menyimpulkan, B. menggunakan alat pengukur dengan melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya, C. menggunakan alat pengukur untuk dibuat oleh murid, kemudian D. menggunakan alat pengukur yang objektif dan dapat diukur dengan jelas. Saya kira kalau kita melihat ini ya, sistem pembelajaran kita yang baru, kita diajak untuk melibatkan murid dalam proses penilaian itu. Jadi kemudian juga menekankan soal refleksi, ini menjadi penting. Jadi seperti pembelajaran kita, setiap poin pembelajaran pasti ada refleksinya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mendukung penguasaan materi kita dan bagaimana hal-hal yang akan atau yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Guru, dalam menilai sekali pemahaman murid, kita harus mempertimbangkan ini, menggunakan alat ukur itu jelas, tapi juga harus melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya, apa yang kita bisa petik. Jadi dari situ memang kita sekali lagi sebagai guru bisa melihat dengan jelas ya, bagaimana sih murid-murid itu bisa menguasai pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Berikutnya, fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Gajah Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memiliki beberapa pemahaman berikut ini kecuali. Ini berarti pemahaman yang keliru ya, yang akan kita pilih. Dan pemahaman yang baik adalah, pemahaman yang keliru ya, yang akan kita cari. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat. Pendidik hanyalah sebagai tuntunan. Kemudian pendidikan hanyalah sebagai tuntunan, kemudian mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia, atau dia mendapat pendidik dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Sekali lagi ini tentu ini ya, kita sebetulnya tidak bisa mengintervensi, maka tentunya yang tidak sesuai adalah pendidikan yang dapat pendidik dapat berkehendak atas kodrat. Jadi ini yang merupakan pemahaman yang keliru. Maka sekali lagi fungsi pendidik akan berjalan sesuai dengan apa yang diceritakan Gajah Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memiliki beberapa pemahaman ya, kita memang harus wajib memahami bahwa masing-masing murid memiliki kodratnya sendiri, entah kodrat alam mereka dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan hanyalah sebagai tuntunan ya, tuntunan menuntun. Menuntun itu berarti kalau kita membayangkan kita menuntun seseorang, berarti orang itu sudah memiliki kemampuan sebetulnya. Kita hanya memberikan arahan begitu. Kemudian yang C, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Ini menjadi poin penting. Untuk pertanyaan yang berikutnya, nomor 3. Engarso Sungtulodo yang menjadi salah satu bagian dari sistem Among. Tadi tentu sistem Among itu ada ini ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara tentu menjadi hal penting ya. Ingarso, ingarso itu apa? Apakah di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak, di tengah membangun kehendak, ini sama opsinya. Kemudian di samping menjadi teman. Saya kira kalau kita lihat rangkaiannya, ingarso Sungtulodo, ing madyo mangunkarso, tut wurihan diayani. Maka kita lihat kata kuncinya adalah ingarso. Ingarso itu ada di depan. Di depan memberi teladan, tulodo, teladan. Jadi di depan memberikan teladan. Nanti kita akan lihat ya untuk salah satu atau apa namanya kelanjutan dari sistem Among ini. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya nomor 4. Pada abad ke-21 kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting bagi murid maupun guru. Guru diharapkan menjadi contoh bagaimana bisa mengembangkan kemampuan tersebut pada dirinya untuk meneruskan dalam membantu murid untuk menguasainya. Salah satu kompetensi mendasar yang menunjang penguasaan kemampuan tersebut adalah, kita lihat ya, apakah kompetensi pedagogik,
kompetensi pengetahuan, kompetensi sosial, atau kompetensi literasi. Maka sekali lagi kalau kita lihat di keseluruhan di sistem apa namanya di filosofi Gajah Dewantara, maka ini lebih mengarah kepada kompetensi literasi. Karena dengan kompetensi literasi ini apa namanya kita sebagai pendidik jelas apa ya bisa mengarahkan apa namanya peserta didik kita untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang memang yang dibutuhkan di abad 21 ini. Yang berikutnya untuk pertanyaan nomor 5. Sesuai pesan Gajah Dewantara untuk menuntun murid sesuai dengan zamannya, maka guru perlu menumbuhkan pola pikir pembelajar atau growth mindset yang membuat murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang, mau mendalami hal-hal yang dikuasai saja, memiliki keterbukaan untuk berkomunikasi dengan guru-guru yang diinginkan saja, mengedepankan kebenaran pendapat pribadi. Tentu kata kuncinya ada di ini ya, di apa namanya growth mindset. Growth itu berkembang. Tentu jawabannya mengarah ke yang A, memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang. Ini yang menjadi penting bagi murid-murid kita untuk supaya mereka itu terus berkembang, merangsang mereka untuk mengadaptasi teknologi, mengadaptasi apa yang ada di sekitar mereka. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan nomor 6. Murid sebagai pusat pembelajaran sehingga dapat apa ini? Mengevaluasi dan merefleksikan proses dan capaian pembelajaran, melihat ke segala arah, menjadi pusat perhatian, memperoleh instruksi langsung dari banyak mata pelajaran. Saya kira kalau kita lihat dalam penjelasan di video tadi, jadi murid sebagai pusat pembelajaran ya, bukan menjadi objek tapi pusat. Sehingga memang sekali lagi murid itu dapat mengevaluasi dan merefleksikan proses dan capaian pembelajaran. Jadi ini menjadi hal yang penting karena memang dalam setiap penilaian kita harus melibatkan murid kita, kemudian melibatkan bagaimana mereka merefleksikan ya selama proses pembelajaran dan juga capaian pembelajaran yang sudah didapat. Kemudian pertanyaan nomor 7. Dalam perkembangan diri seseorang anak yang berkewajiban untuk menjadi teladan bagi lingkungan terdekatnya adalah A. teman di sekolah, B. orang tua atau keluarga, D. masyarakat, D. guru. Tentu ya kalau kita melihat tadi di video yang kita tonton tadi mengenai apa namanya peran keluarga, sekolah dan masyarakat, tentu untuk yang apa namanya sebagai pribadi memang apa namanya peran orang tua dan keluarga itu menjadi penting. Ya keluarga itu berarti ya orang-orang terdekat ya, orang tua itu mengandaikan bahwa memiliki apa mama papa yang lengkap ya, tapi kalau tidak maka orang terdekat itulah yang atau keluarga itulah yang kemudian berkewajiban yang paling pokok dalam menjadi teladan bagi lingkungan terdekat gitu. Jadi sekolah tentu menjadi perpanjangan dari proses ini dan juga masyarakat menjadi perpanjangan dari apa untuk ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya, pertanyaan nomor 8. Di bawah ini adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid ya, 3 sentra pendidikan menurut Gajah Dewantara, kecuali yang bukan ya, keluarga, diri sendiri, pergerakan pemuda, dan D. perguruan. Jadi ini yang menjadi tri sentra pendidikan ya, yang bukan adalah soal perguruan. Jadi memang diri sendiri yang menjadi pusatnya, kemudian keluarga, kemudian pergerakan pemuda ini yang menjadi aksi nyata dari bahwa 3 wadah ini sekali lagi membentuk ya pendidikan murid. Jadi menjadi agen-agen pergerakan pemuda. Saya kira Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita, pembelajaran mandiri kita. Ini merupakan summary-nya atau
rangkuman dari pembelajaran yang sudah kita ini ya kita pelajari. Semoga Bapak Ibu guru ini membantu kita untuk semakin apa namanya menguasai pembelajaran kita mengenai di platform Merdeka Mengajar. Yang belum subscribe Bapak Ibu guru silakan subscribe. Jadi terima kasih banyak sudah sekali lagi ikut dalam apa namanya pembelajaran ini. Kita akan masih mencoba untuk membahas modul yang berikutnya nanti soal kurikulum Merdeka. Nanti ada pembahasan di sana yang akan kita juga bahas. Oke, demikian, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kita belajar sama-sama, kita tidak berhenti belajar karena belajar merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Sampai ketemu Bapak Ibu guru hebat. Bye bye.